Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ikhwan Azri ataupun Tekong bersama anda dalam slot mingguan Apple. Dan hari ini kita ada 5 aplikasi untuk iOS. Okey, aplikasi pertama yang masih eksklusif buat platform iOS adalah Vine. Vine adalah aplikasi yang dilihat memfokuskan pada karya-karya video pendek. Video ni semua 6 saat sahaja. Tapi kalau anda tengok, dia agak stylish, geeky dan semuanya macam GIF, tapi kelebihannya dia ada bunyi. Kita boleh lihat Vine akan menggalakkan lebih banyak hasil karya macam ni. Saya akan demonstrasi penggunaan Vine. Okey, ini adalah aplikasi Vine Kita boleh rakam selama mana kita tekan. Okey, jadi kita boleh rakam. Kita boleh rakam dengan suara sekali Anda boleh dengar suara saya yang berulang. Kita boleh rakam. Kemudian saya tekan next dan saya boleh share ke Vine, Twitter dan juga Facebook. So klik done dan dia akan hantar kepada Vine lah. Aplikasi seterusnya adalah aplikasi Time Hop. Biasa tak kalau macam kita, terutama lelaki tiba-tiba bini kita tanya hari ni hari apa? Mesti kita macam, sudah, birthday dia ke, anniversary kahwin ke, hari kita ngorat dia ke, hari kita tunang dia Jadi, aplikasi Time Hop ini, dia akan merekodkan aktiviti-aktiviti anda yang terdahulu. Jadi, sekiranya anda berkongsi update anda di dalam Facebook, dalam Twitter, jadi Time Hop akan merekodkannya dan untuk pengetahuan anda, satu tahun lepas pada tarikh hari ini, okey, 29 Januari, saya telah pergi ke kuliah Ustaz Azhari terus dengan isteri lah. Waktu ada gambar dia, ada Foursquare check-in, ada 5 khidmat yang disediakan oleh Time Hop, Foursquare, Facebook, Twitter, Instagram dan Flickr. Macam saya tak ada Flickr, jadi saya tak ada update pasal Flickr lah. So ini parking yang penuh dengan UI, Foursquare update, saya scroll bawah ni, kuliah UI bermula, tak cakap pasal tweet, ni dengan siapa saya visit dan kat bawah ni saya ada nampak sedikit kepelikan sebab ini sebenarnya tweet saya semasa melihat episod terakhir Chuck, tapi timeline dia kata 4 tahun lalu. Saya pun tak sure, saya rasa Chuck baru saja habis. Jadi ini adalah aplikasi Time Hop dan kita juga boleh melihat apa yang kawan-kawan kita lakukan pada 2 tahun lepas, 12 hari yang lalu. So itu mengenai Time Hop. Aplikasi seterusnya adalah ringtones. Biasa kalau kita nak create ringtones, kadang-kadang kita kena beli ke apa tapi dengan aplikasi ini kita boleh create ringtones for free. So first kali kita pilih lagu apa yang kita nak, katakanlah Enterprising Young Man lagu Star Wars. Kemudian kita boleh pilih sama nak jadikan ringtone, text tone, bunyi bila voicemail, email, send email dan tweet. So katakanlah saya nak buat ringtone, so saya kata done dan dia dah siap-siap setkan tempoh masa ringtone tersebut kepada 40 saat Jadi kita play je. Anda kata kita tak suka bahagian ni, kita boleh scroll bawah ni. Kita ambil mungkin tengah sikit ke. Kita play. Apabila anda dah puas hati dengan pemilihan anda, anda boleh tekan icon save, create your ringtone dan kita boleh send by email. So katakanlah saya nak hantar kepada kawan saya, saya boleh emailkan kepada orang tersebut. Aplikasi seterusnya adalah KL Traffic. Kalau anda biasa guna Waze, dia akan sentiasa request anda punya alamat GPS KL Traffic pula akan menyenaraikan semua kamera lalu lintas di highway-highway tersebut. So katakan saya adalah budak Ampang, saya selalu balik Ampang, so tengok pada aku ni. So kita juga boleh boleh tandakan kamera yang kita selalu nak tengok. Okay, depan keramat, jalan masih okey, cuma nampak sedikit kelabu. Kemungkinan besar hujan dari Ampang Puteri, kosong je. Ini pada pukul 3.45, sekarang 3.45 PM. Selain daripada routes yang kita boleh pilih, ada juga pilihan favourite, iaitu kamera-kamera yang kita dah tandakan. Yang tweet ni pula, dia akan menjejak tweet-tweet daripada Plus Traffic dengan KL Traffic Update. Jadi anda boleh tengok kalau macam kat Twitter, banyaklah dengan Twitter member kita pun ada Tapi kalau yang kat sini, dia hanya membaca KL Traffic Update dengan Plus Traffic sahaja. Oh, dan juga traffic.my. Jadi lagi senanglah nak tahu status traffic di KL. Dan yang terakhir sekali,
adalah aplikasi InstaFlame yang membolehkan anda meletakkan 9 gambar ataupun gambar ikut kesukaan anda. Ini ada banyak layout, tapi macam saya tengah guna edisi free. Jadi saya hanya boleh pilih apa layout yang limited lah. Katakan baru-baru ini saya ni suka memasak. Jadi saya ada gambar step by step untuk memasak. Okey. Jadi pilih gambar, multi selection 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan pilih foto. Jadi dia akan terus meletakkan semua gambar tersebut. Cuma kelemahan aplikasi ini, dia letak gambar tersebut bukan dalam turutan. Jadi kita kena edit sikit lah. Sesudah edit, kita tekan share, kita boleh save pada album, kita boleh email, Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr dan sebagainya. Jadi kalau ingin buat sesuatu yang minimalis dan nampak seperti retro, boleh gunakan InstaFrame Plus. Jadi setakat itu saja perkongsian daripada saya, Ikhwan Nazri, untuk 5 aplikasi pilihan iOS pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami. Sekian, terima kasih.